Selamat datang ke Malam Seram di pagi hari. Okey. Hari ini hari Rabu. Ya, hari salah, hari Khamis. Hari Khamis. Semalam Fizao dah berangkat. Semalam saya dah berangkat. Ya, ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Yang ini Fizao tapi versi recording lah. Versi recording. Ya, versi jangan, terakam. Terakam gitu. Betul eh. Jadi kita doakanlah eh. InsyaAllah. Selamat sampai, selamat kembali insyaAllah. Kalau nampak muka saya, saya lebih lama kat sini semua kan. Saya memang practice sebelum naik umrah ni untuk tak berdandan. Oh. So macam you get used to this face ah. Cuma sebab pucat sangat saya pakai lah lipstick sikit. Yalah. Nampaklah sikit lipstick. Nampak sikit. Jadi okay. Selamat kembali ke Malam Seram di pagi hari. Seperti biasa Malam Seram di pagi hari setiap hari Khamis ni dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh ejen hartanah dan Kamal. Ya, dan jangan lupa lah kalau anda yang ingin mendapatkan khidmat jual beli hartanah bersama dengan Faye dan Kamal. Dan hari ini kita akan perkenalkan seorang lagi iaitu teman baru mereka. Teman baru betul. As part of the team namanya adalah Khalid, Al-Khalid. Khalid Khalid dalam team Faye dan Kamal. So it's going to be Faye, Kamal dan Khalid yang merupakan property health check guru awak. Nombor mereka adalah 90-400-400. Dan kalau awak tengah tonton Malam Sepagi Hari sekarang ini, waktu ini, berarti saya dah pun selamat InsyaAllah menjalankan umrah pertama saya. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. So kita akan lebih awal lagi. Lebih awal sebab saya tahu bahawa untuk lagi 2 minggu akan datang ini saya tak dapat mengenalkan sebarang rancangan. Kecuali kalau memanglah memanglah sangat bertuah, tiba-tiba saja saya dapat ada that window of time, dapat saya temu bual para asatiza yang saya temui di sana, para jemaah tentang pengalaman mereka lakukan umrah contohnya, yang dapat saya lakukan live untuk cakap masjid saya dari Tanah Suci nanti. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada ada masa terluang. Ada masa. Dan Fizao nak cuba buat cakap masjid dari Tanah Suci. Literally sebab kita dah beberapa kali insyaAllah alhamdulillah sejauh ini kita dengan Masjid Al-Amin dengan bantuan Ustaz Syafi'i, Ustaz Haikal dapatkan para asatizah dari luar negara kan, dari yang berada di Tanah Suci, yang berada di Madinah waktu tu untuk lakukan rakam untuk kami. Kali ini saya berada di Tanah Suci, tapi saya dah beritahu Karva iaitu agent travel agent yang akan membawa saya bahawa itu bukan keutamaan saya, tapi kalau terdapat that window of time Betul. Untuk saya dapat tunjukkan pada pengikut di YouTube betapa indahnya Tanah Suci, I would love to. MasyaAllah. Jadi saudara, kalau ada masa terluang, Fizao akan buat live. Yang penting sekali pergi ikut follow Fizao dekat Instagram, dekat Facebook, dekat YouTube. Jangan lupa tekan butang subscribe dan follow di TikTok lah. InsyaAllah anda boleh nampak live Fizao. Dan terima kasih pada anda sekali lagi yang sedang menonton. Jangan lupa kejap lagi Fir dan Kamal akan kembali dengan lagi beberapa tip hartanah 90-400-400. Kita mulakan dengan kisah yang pertama dalam rancangan Malam Seram di pagi hari. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Baik, kisah yang pertama Casey nak bacakan pada anda semua yang sedang menonton Malam Seram di pagi hari. Yang ini, kiriman ini datang daripada pengirim berkenaan dengan cermin. Cermin. I don't know whether it is really macam benda-benda ni ataupun it's budaya. Budaya apa tu? Macam kalau malam-malam, kalau tidur jangan menghadap cermin. Kalau dalam gelap-gelap tu jangan duduk depan cermin. Kalau first thing, kalau orang meninggal tu first thing, tutup cermin. Tutup cermin. So I itu know. Kepercayaan lah. Saya rasa kepercayaan. Mungkin agaknya the orang meninggal in the cermin. I don't know. Iya, kemungkinan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Boleh tanya dengan ustaz. Tanyalah Ustaz Fadli. Okay.
Dan kita nak bacakan kisah tentang cermin. Ini datang daripada Fazli. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu pengalaman. Tapi peristiwa ini dialami oleh isteri saya. Beberapa kali dah suruh dia email pada Casey. Dia kata nak email pada Casey, nak ingat balik cerita ni, dia dah rasa seram. Jadi sebab itulah saya kirimkan email ini on behalf of my wife. Ini daripada perspektif apa yang berlaku pada malam tersebut. Jadi pada hari itu, saya berada di luar rumah dalam perjalanan nak balik ke rumah. Apabila sampai dekat depan rumah sekitar jam 8 lebih malam, saya ternampak isteri saya sedang berada dekat luar koridor KC. Dan kebetulan dia berada kat luar koridor, dia pun tengah telefon saya. Eh, isteri aku telefon, buka lift nampak dia kat luar. Eh, asal awak call saya? Tanya saya dekat isteri. Kemudian isteri cakap, bang, takutlah bang, kata isteri saya. Saya tanya kenapa? Dia kata, sini. So, saya pun jalanlah ke arah isteri dan isteri cakap kat saya, you tahu tak? Tadi saya balik kerja, 7 plus. 7 lebih tu waktu maghrib lah mungkin. Jadi sampai rumah tu lepas mandi dah bersihkan diri, I was at the vanity table. Vanity table tu mungkin meja makeup lah. Ya, betul. I was at the vanity table. Tengah nak letak my moisturizer. I was looking at my face. Eh, ni dekat sini ada apa ni? Okay. And then tiba-tiba dekat belakang, I saw like someone peeping macam tu. Terus I keluar bilik and then I call you. Tiba-tiba you dah balik dah. And then my wife kata, boleh tak tolong abang masuk dalam? Abang check, please abang, please. So okeylah, sedapkan hati isteri, saya pun masuk dalam. Bila dengar isteri cerita macam tu, meremang ke si? Rasa takut pun ada. Jadi saya pun masuklah. Masuk rumah tu agak gelap ke si? Sebabnya isteri hanya buka lampu dekat ruang tamu bila dia balik kerja, dan lampu dekat bilik. Lampu dapur semua belum buka sebab isteri mandi gunakan toilet dalam bilik. Jadi saya pun buka lah lampu dapur, saya buka lampu bilik sebelah, dan baru saya masuk bilik yang mana isteri saya tengah letak apa ni, moisturizer. Saya masuk, saya tengok keliling, tak nampak apa-apa. Saya sempat lagi boleh duduk dekat almari solid isteri tu. Sambil tu saya toleh belakang, toleh kiri kanan, tak rasa apa-apa, seram lah. Kemudian saya keluar cakap pada isteri, eh tak ada apa-apa lah. Ya masuk eh, masuk eh. Dan isteri saya kata, bang tolong bang, tolong apa, tolong boleh tak kalau azankan kat rumah tu. Jadi saya pun azan lah KC, ambil wuduk, saya masuk dalam bilik, saya mula azan dalam rumah, iaitu dalam bilik tidur kami. Selepas azan, saya keluar, baru isteri masuk dalam. Kemudian isteri tak kasih saya mandi, suruh temankan dia duduk kat sebelah, sampailah dia habis pakai barang-barang dia kat muka, barulah saya mandi. Tapi mandi jangan tutup pintu. Dia kata, abang, abang mandi kat dalam toilet sini, dalam bilik main toilet, abang jangan tutup pintu eh. Saya kat atas katil, abang mandi. That's fair enough. Yeah. Abang, apa tengah mandi? Dah macam awesome. Itulah kisah daripada pengiring Peter Fast untuk rancangan Malam Seram di pagi hari. Oh, saya okay. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu kisah tadi. Kisah yang tak panjang sangat. Tapi saya rasa pengalaman isteri kepada Faz, brother Faz, Fazli kita. Dia berlaku sekali je, one job eh? Berlaku sekali je. InsyaAllah. Mungkin kalau sekali tu mungkin it's a... Tapi seram lah. Seram lah, seram. Seram. Kan? So, one of the best thing that happens to my life is, you know, of course, having kids. Sebab saya tak perlu takut kalau saya keluar. Dulu waktu belum lagi ada anak, malam-malam, it's scary, babe. It's scary. It's like, I dread it bila waktu malam. I really dread it. Saya macam, saya lebih rela tidur mamak. Lepas suami habis kerja, you can just like, you know, balik 3 pagi, 4 pagi, fetch me home. Habis pagi pula, saya kerja pagi. So, tak apalah. Penat gila, babe. Macam, tak apalah. Selagi aku tak balik rumah. Sebab I penakut. Gitu cerita dia. Sebab itulah macam I tak boleh macam. Sekarang dah ada anak eh. Tidur pun anak. Anak pula nak nak berpeluk eh. Hugi-hug. Bergaduh. Bergaduh. Yang kecil kata, kenapa kau peluk abang? Tak peluk aku. Gitu. Yang kecil pula lepas pusing kepala. Tak apa, abang tanya dulu. Tak apa. Lepas tu merajuk. Lepas tu dia keluar bilik. Tiap malam drama swasta. Okay, next story. Kalau korang ada anak.
dua-dua nak dipeluk, apakah solusinya? Tinggalkan komen. Itu dua-dua. Kalau empat-empat nak peluk. Betul, kalau dalam empat-empat macam mana? Tengok lagi dulu mak saya kan. Bapak lagi. Dulu mak saya kan, dia akan anak kembang kan. So ada, waktu tu ada adik kecil saya. So sebab kepeha-peha, dia macam, whatever arms I can give, I give. Ini continue. Baik, kita nak baca kisah selanjutnya. Oh, ada kisah. Kisah apa ni? Pasal apa ni? Ini pengalaman berkenaan dengan... Mana kejap, eh? Okay. Boleh tukar skrin ni? Boleh tukar? Boleh tukar skrin, okay, mana? Continue. Tukar-tukar sini. Boleh, boleh. Oh, boleh. Okay, continue. Eh, awak ni macam... Sebab, saya rakam kan, so tak tahu. Nanti pada-pada tekan. Oh, pada-pada tekan nanti bergaduh pula tanpa recording ni kan. Continue. Oh! Eh, tak pasal. Pasal ni, aduh. Aduh, pasal, pasal. Literally, my back snapped. Is it? I'm not joking. Dia macam, I think tu tak muscle, muscle pull eh. Itulah cakap dengan you, jangan cut weight. Kalau aku cut weight, badan tak macam gini, babe. Taklah, baru baru start. Baru start angkat okay, weight. Okay, continue. Okay, jom. Bismillah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan. Dan yang sulit jangan dicari. Okey, pengalaman selanjutnya yang nak dibacakan pada malam seram di pagi hari. Ya, ingat eh. Kisah ni, siapa di rumah mempunyai alat muzik? Alat muzik yang macam mana? Piano, gitar ke, piano ke, ukulele ke? Dekat studio ada. Saya rasa ramai lah. Sebab kalau anda ada anak yang pergi sekolah, primary school, secondary school, mesti ada recorder kat rumah. Recorder kan? Dulu recorder awak, lagu apa yang awak main? Sebelum kita cerita seram ni. Otherwise lah. Kalau recorder awak tak boleh main juga, awak memang bukan born musician. Recorder is the least thing. The least instrument. Memang tak berbakat lah. Saya kuih pisang. Satu, dua, tiga, empat kuih pisang. Tu. Lagu tu ada bertahun tak dengar, but it's like core memory. Kan? You know, dia macam like anytime. Okay. Baik, ini berkenaan dengan alat muzik yang ada dekat rumah. Ya. Kiriman ni datang daripada Nora. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu peristiwa seram yang berlaku berdekat rumah saya. Saya ada seorang anak yang gemar bermain gitar. Dan dalam biliknya memang ada dua gitar, iaitu satu gitar akustik, satu lagi gitar karen. Dan anak saya ni pada masa itu dia menjalani perkhidmatan negara. Jadi dia berada dekat camp selama lebih kurang 3 bulan untuk menjalani latihan KC. Dia hanya dibenarkan pulang pada hujung minggu saja. Jadi apa yang berlaku, ketika dia latihan tu agak lamalah dekat camp di Pulau Tekong. Jadi dia tak balik rumah dalam beberapa minggu. Dan bilik dia tu sentiasa kosong, tidak ada orang. Mula-mula tak ada apa-apa yang seram, yang menakutkan berlaku. Selepas beberapa hari bilik tu kosong, anak tak digunakan, malam-malam saya akan dengar seperti orang main gitar dekat sebelah. Like someone is strumming tau. Dia bukan kuat. Kalau anak saya main gitar, kadang-kadang dia dengar bunyi sama-sama macam orang main gitar. Dalam hati saya ni, Boboy nama anak dia lah, nama timbangan. Boboy dah balik ke? Rindu juga ke si. Saya pun bangun lah, pergi bilik sebelah. Buka pintu. Tengok kat dalam. Tadi dengar cowok main gitar. Agaknya rindu kat anak. Agaknya lah kan. Gaduh tetap gaduh eh, bila anak tak ada rindu. Betul. Jadi saya pun tutup pintu. Okey, masuk bilik. Saya buat hal-hal macam biasa. Dan kemudian tidur sampai pagi. Esok malam sama juga, benda yang sama. Tapi kali ini saya berada dekat ruang tamu. Dia dengar lebih jelas lagi. Sebab ruang tamu sebelah tu bilik anak. Tengah duduk tengok TV, dengar dring 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 dring. Pelankan suara TV lah. Pelankan suara TV. Lepas tu dengar dia stop, tak ada bunyi. Dia salah dengar agaknya. Kuatkan balik suara TV tu. Tengah tengok, tengok lagi, concentrate di cerita kan. Tengah tengok, dring. Ish.
Bangun, buka pintu bilik anak. Sengaja. Tengok kat dalam, gitar tu masih kat tempat sama dan memanglah tak ada orang main gitar. Yalah. So lepas tu saya terus buka pintu. Buka pintu bilik anak tak tutup. Okey. So saya duduk kat ruang tamu. Tengok dari jauh ah. Ruang tamu mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri lah. Saya duduk kat luar terus tengok TV. Tengah duduk tengok TV, terasa pula macam dekat dalam bilik anak ada orang tengah diri tengok saya. Dalam hati saya, aku lebih rela dengar bunyi daripada ada perasaan diperhatikan. Ya, ya. Saya bangun tutup pintu. Macam dia nak saya tutup pintu ke si? Boom, tutup. Saya tengok TV, lantak langkau. Dreng, 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 dreng. Dengar, bunyi dia bukan selalu dimainkan, tapi bunyi dia sekali-sekala dengan macam strapping. Dreng, dreng. Ting, teng, ting. Macam tu. Macam dia tahulah bunyi gitar anak. Dan benda ni berlaku sepanjang anak saya tak balik rumah ke si. Makhluk tu seolah-olah ambil alih tempat anak saya main gitar. Itulah peristiwa yang sangat menyeramkan. Pengalaman yang berlaku pada saya ketika anak saya menjalani perkhidmatan negara. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram di pagi hari. Jadi, babe. Kan? Intrusion on privacy. Tak, dia kalau bunyi, okay. Dia buka pintu, dia dengar duduk. Kenapa macam ada orang tengah tengok aku? Tengah? Apa tutup balik lah. Ya, betul cakap. Orang tadi dengar. Dengar. Dia nampak. Daripada macam rasa macam you are being watched. Diperhatikan oleh seseorang. Visual is very important. Visual. It's okay. Tak apa. Betul. Visual very important. Ni visual. Nampak. Tukar balik lah. Tiba je aku takut. Tukar. Sebab dia recording lah. Tiba recording takut. Live tak takut. Okay. Strumming my pain with his fingers. Oh, bisa. Jokes. Okay. Pada yang baru masuk gelanggang, yeah. Terima kasih, selamat datang ke Malam Seram di pagi hari. Jangan lupa Malam Seram di pagi hari dibawakan khas untuk anda, ditaja oleh Ejen Hartanah, Faye dan Kamal. Dan kejap lagi kita akan perkenalkan the third member, iaitu Khalid, ya, yang jadi antara jadi F, Faye, Kamal, Khalid. FKK. FKK. Oh, dia macam zip eh. Kalau brand. Casey masuk, dah FKKK. Tak, ada macam zip ni brand eh. YKK kan zip ni brand. Oh ya, yeah. FKK. Yeah. Ini adalah nama mereka dan mereka akan kita akan perkenalkan siapakah anggota mereka nombor 3. Sementara nanti, meanwhile, sementara tu, kita akan ceritakan nombor 3. Okay, ni saya nak Fiza baca. Okay. Cerita dia, tajuk dia awak bacalah. Tajuk dia adalah... Hantu Cina lompat-lompat. Lompat. Okay. Kan kalau hantu Cina dia mesti yang vampire, dia panggil Chinese vampire lah. Chinese vampire. Dan kelemahan dia adalah kertas kuning. Ini pop dia tampal kat air. Pop dia tampal. Tak. Hantu tu terus tak boleh gerak. Kadang-kadang saya pun tak payah ketuk apa. Orang masih ketuk. Orang masih pop dia kena pop gitu kau tu. Bergegar tak sekejap. Is it bergegar? Yeah, you try. Ayah ada pelan tau. No, I try. I show you how. Amboi. Kau tengok, nak ketuk kepala orang, sanggup sampai dia naikkan topi. Sebab tak ada space. Jadi dia berketuk, tak dengar bunyi kelepap. Tak apalah, kita nak pergi umrah. Lepas sampai umrah, kau kena kau dengan aku. Itulah awak kat Tanah Suci. Jangan ketuk-ketuk kepala orang. Balik umrah habis kau. Balik. Aku ketuk kat situ. Jangan gitulah. Bismillah. Awak doakan, semoga channel awak terus. Okay. 100,000 subscribers, insyaAllah. Dapat silver play button, MasyaAllah. So many, banyak benda yang duk. Tak tak. Dan dengan tu cakap masjid tu up lagi. Upscale lagi. Banyak lagi. Ya. Ramai-ramai lagi kau akan menonton. Dan kita akan dapat terbuka lagi banyak rancangan. Saya punya. Saya tak terdaya je ni. Saya punya otak ni. Saya macam-macam rancangan yang. Dah sini dah standby. Sini je dah standby ni. Dia macam. Tengah bila aku nak buat ni. Tengah nak buat. Nak kata orang nak dimuntahkan. Dalam otak ni dah standby. Dia macam, Kak Fiza kata nak buat. Kak tahu. Baju saya macam awan kat belakang eh. Terus saya perasan kan. Saya ketuk-ketukkan sikit. Nak cek dia awan ke dabu. Ingat jangan main-main. Oh, dahsyat dah. Okay, baik, kita dengar kisah hantu Cina lompat-lompat. Jom. Ma
Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Baiklah. Ini adalah kiriman dari seorang yang bernama Zul. Kata Zul, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya harap KC dapat baca dan menceritakan kisah saya. Kisah saya panjang, tapi saya akan pendekkan ceritanya sedaya upaya. Okay, untuk mereka yang macam Zul yang segan kalau cerita awak panjang sangat, it's okay. Sebab kalau panjang pun kerana dia punya konteks bagus tau. Dia punya penceritaan tu bagus, dia punya details bagus kan. Jadi kita dapat memahami details dari segi mungkin rupa tempat, rupa orang tu, background, latar belakang ceritanya, untuk kita dapat rasa segan ataupun dapat segan pula, rasa takut bila dia sampai ke dia punya climax kan. So kata Zul, waktu dia kecil ni, masa sekolah rendah lagi ni, dia ingat lagi dia pernah diganggu, apa ni, diganggu dan juga dibadi. Badi ke? Dibadi. Dibadi. Eh, diganggu dan dibadi. Tak ada Oleh hantu Cina. Oh, dia macam jadi badi lah, badi. Okay. Ya, aku badi lah. Dia bukan badi B-U-D-D-Y. Dia badi macam trauma lah. Trauma. Okay, yeah. That's a better word. Dibadi Okay, diganggu dan juga rasa traumatized lah. Trauma dengan hantu Cina yang lompat-lompat. Dikenali sebagai, oh, sudah Google perkataan kat Google ni, namanya adalah Jiangshi. Tak tahulah, saya Google je, bedal je lah. Satu hari tu, on that unfortunate day, waktu maghrib, saya, adik saya dan juga ibu ayah saya nak berjalan pulang ke kereta kami yang terletak di kapak on the opposite side of Tasik. So, okay, Tasik ni besar. Di tempat letak kereta berhujung sekali tu ada tempat letak kereta dari sebuah hospital yang cukup terkenal di daerah Little India. Ya, satu je hospital satu kan. Jadi Tasik tu terletak di bahagian belakang hospital. Oh, Tasik tu banyak cerita juga tau. Tasik apa nama? Dekat tepi itulah hospital tu. Apa nama Tasik tu? Ya, tapi hospital dia memang kat belakang tu ada garden, Tasik, ada garden. Situ ada musim kadang-kadang nanti nampak banyak sangat teratai. Teratai kat situ. Waktu tu ada, masih ada Tasik yang besar tu. There were a lot of trees sekelilingnya. Banyak pokok besar sekali. Sedang adik saya ni bertahan nakal KC. Kita suka main catching dan suka main kejar-kejar. Ke kereta kami. So kereta kami catching. Dari Tasik tu kita kejar-kejar sampai ke kereta. Tapi waktu saya berlari pantas, tengah berlari tu, saya terberhenti. Saya berdiri tegak dan pusing ke arah kanan saya. Ada pokok ni besar sekali. Dan saya terlihat ada beberapa pohon bambu yang diikat dengan kain merah, seperti Cina semayang. Yang saya ingat, masa saya tengok tu kan, saya terus diam aja sampai kami pulang ke rumah. Malam yang pertama saya diganggu tu, waktu saya tidur malam, saya didatangi benda tu. Dalam, tak tahulah saya mimpi ke, saya nampak ke. Saya nampak malam tu dia lompat ke arah saya. Muka dia sangat bengis, mulutnya berlumuran darah. Dia berpakaian baju tradisional Cina dan kulitnya putih, pucat, melepak. Malam yang kedua tu saya diganggu. Semua orang yang dalam rumah saya beritahu saya bahawa saya sedang tidur tapi berjalan, sleepwalking. Dalam saya keadaan tutup mata tu, jalan, saya panggil, "Ayah, ayah, ibu, sini, 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 ikut-ikut ke bilik kakak saya." All this while, mata saya tertutup. Lepas tu, saya duduk di lantai, tunjuk ke arah tingkap dan suruh mak bapak saya macam gini, "Tu, itu, mandikan dia. Mandikan dia. Tu. Mandikan dia." Pinik cerita KC, ada lagi yang berlaku lepas tu. Jangka masa saya untuk kembali pulih lebih 2 minggu. Alhamdulillah, lepas saya kembali pulih, lepas tu tak diganggu lagi. Cuma kadang-kadang saya akan terbayangkan muka yang muncul mengganggu saya. Itu dia. Terima kasih. Kisah dari Zul
tentang hantu Cina yang melompat-lompat ke arahnya. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, Malam Seram hantu lompat-lompat. Saya rasa agak canggung sedikit sebab every single week kita akan dapat lihat komen, dapat baca komen, kita layan komen, kita tahu orang komen, kita dapat ajak orang take part. So minggu ni kita rakamkan lebih awal. Tapi ada komen nanti. Ada. Saya akan ada. Secara live. Kita tak tak boleh berinteraksi lah. Tapi keep it going. Tapi ada yang kasih tadi super sticker super chat, terima kasih lah. Terima kasih. Yang kasih ada super yang sticker, belum super bagi chat. Yang bakal bagi, terima kasih banyak. Ada yang kasih, ada yang kasih. Ni belum tahulah ada yang kasih sampai 100. Masya-Allah. Okay, we'll never know but kita akan Alhamdulillah. Kita akan like lagi. Tak kisah pun berapa. Ya, betul. Yang penting awak tonton video ni, jangan lupa yang penting sekali subscribe. Tekan butang subscribe. Alhamdulillah dah capai 41,000 subscribers. Masya-Allah. Masya-Allah. Kita akan terus naikkan. Jangan lupa untuk kejar kepada 100,000 subscribers insya-Allah. Fizak awak akan hasilkan. Dan pada minggu lepas kita ada video makan. Minggu lepas lah makan dekat Johor. Dan baru-baru ini kita ada satu lagi video iaitu Fizao. Jangan lupa tonton video tu kalau belum tonton. Yang minggu ni punya. Minggu lepas ni. Lepas kami berada di Arab Street untuk makan waffle dengan anak-anak. Dan tempat ni dia macam back alley. Harga dia sangat bagus untuk Arab Street sebab Arab Street kita tahu bahawa ia adalah tourist area. Tempat yang sangat sibuk, tempat yang sangat hipster. So it's more expensive than usual. Tapi ini adalah sebuah kedai yang dikenalikan oleh pasang suami isteri. Itulah comel eh. Comel sangat. Husband and wife. Dan very cute. Husband dia kerja. Kerja full time. Lepas balik kerja lari lah rush tolong isteri. Tolong isteri. Masya isteri Allah. Kalau awak tengok isteri seseorang, awak rasa macam betul-betul lah admirable. Ni betul. Cookies, buat macam-macam. Betul punya hustle ni. Hustle. Macam they want to grow their business dan kita tengok memang lah. Dan apa yang mereka sajikan pun sangat sedap. Sedap. I liked it. Untuk anda yang ada sweet tooth, mereka sajikan waffle. Kan ada juga home baked cookies. So itulah Fizz Zao. Jangan lupa untuk like dan share dan subscribe. Okay, so next story. Okay, cerita seterusnya kita kembali selepas ini. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami, no obligation. Dan jangan lupa untuk buat you punya property health check dan call kami di 90 400 400. Terima kasih. Baik, kisah seterusnya kisah nak bacakan ni, mana tadi tadi ini ni dia hantu kom-kom tu. Old school vintage babe. Betul. That's like baju kurung pahang kan style. I don't know man. That's like dia pakai jubah hitam lah. No, I'm just saying like when I think of vintage, I think of like kurung pahang and then like a small car right there and then macam pocket dia ada macam hantu kom-kom. Kom-kom so vintage. Dan so selalunya kalau nak tahu orang benda tu kom-kom ataupun tidak, dia akan apa? Apakah signifikan hantu kom-kom? Kom-kom. Okay. I was really thinking of a tudung style. Oh, macam mana tinggal? Dia pakai tudung style apa? Tak, dia tak pakai tudung. Dia macam selindang. Dia selindang tu bukan apa, tutup aurat. Okay. Tapi dia tutup wajahnya yang hodoh. How does that work? Jadi difahamkan lagi. Sebelum tu di sini pada anda yang sedang menonton, apa yang Casey dengan Fizah bacakan ini semua anggap sebagai satu hiburan. Jangan terlalu taksub mudah percaya. Betul, macam betul, tonton filem seram lah. Awak tak tonton The Ring lepas awak balik rumah takut hantu keluar TV, tak ada Awak tahu tu movie. Sama juga ini pengalaman orang, kita bacakan, terpulang lah pada anda nak percaya atau tidak. Boleh rujuk pada ustaz Jadi mengikut sejarah bermulanya hantu kom-kom ni adalah manusia bukan hantu. Jadi dia ni nak cantik. Dia jumpa dengan seorang bomo ni. Dia kata nak, aku nak cantik. Dipendekkan cerita, bomo cakap boleh, kau boleh jadi cantik, aku cantikkan kau. Kau pakai barang ni. Kom-kom ni muda lah, kom-kom ni. Allahuakbar, saya tak pasti berapa usia. Betul main detail muda. I need to have the details. I need spill me the deets. Tinggal mana? Jadi selepas jumpa bomo ni, bomo cakap ada syarat. Syaratnya engkau akan cantik selamanya, tapi 44 hari ke 40 hari lah. Engkau tak boleh tengok cermin dengan sengaja. Tak boleh. Macam kalau tengah jalan terpandang ada cermin, macam terpandang okey, tapi tak boleh tengok. Terpandang je.
Kadang-kadang yelah, kita naik lift kadang ada besi ada apa, kadang ada reflection, tengok cermin mata pun. So bila terpandang, kena pandang lain, tak boleh tengok. Kalau sengaja, tu memang cik naas. Kalau dia langgar pantang, menurut cerita dongeng ni, wallahualam cerita betul atau tidak, dia akan ada, kulit ni akan menggerutu. Dia akan jadi hodoh. Dan untuk dia kembalikan pulih, ya, pantang dia tu, dia nak pecahkan sumpahan pantang tu, dia kena cari anak dara, ibu, apa ni, kanak-kanak yang baru lahir. Anak dara, kanak-kanak baru lahir antaranya, untuk mengambil semangat orang tu seramai 40 orang. Atau 44 orang. Macam tu ikut hari lah. Jadi, macam mana dia ambil semangat? Nanti dia ketuk pintu ke, dia jumpa kat luar, awak jumpa tengok dia, awak tengok dia, dia tengok awak. Apa kek? Nanti awak macam terpandang dia, awak pandang dia, pandang dia, nanti dia ambil semangat, tiba-tiba dia jalan, nanti awak macam macam hilang semangat gitulah. Dia akan jangan tahu-tahu. Okay, okay. Dah tak payah berlaku sangat. Awak ni dan dia akan ambil semangat. Okay. So dia ni suka survey lah. Kalau rumah tu ada ibu yang masih ada anak kecil, ya, anak yang kecil ataupun ada anak dara kan. Kalau dia tahu dalam rumah tu, dia takut dengan lelaki. Kalau rumah tu dia lelaki, dia tak nak, dia segan, dia malu sebab muka dia tak lawa. So kalau rumah tu ada suami ataupun ada anak lelaki, dia takkan. Tapi kalau rumah tu hanya ada kanak-kanak kecil, lelaki atau perempuan ataupun anak dara, dia akan tuk 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 tuk. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Siapa tu? Kum-kum. Takutnya, Bib. Kalau buka cekik, ia ada apa? Kum-kum. Tengok. Dah. Cukup. We understand. Begitulah kisahnya. Scary, ya, Bib. Dia kena 40. Kalau dalam masa tertentu dia tak dapat 40, muka dia akan hodoh selamanya. Sudah dapat lah. Dikatakan sampai sekarang tak dapat. Dan dia masih berkeliaran. Berleluasa. Itulah kongkong manusia. So, dia datang dari Malaysia ke dari Singapura? Seremban tak silap. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, pengalaman kisah berkenaan dengan hantu kom-kom ini datang daripada pengirim yang bernama Nurul. Assalamualaikum KC dan juga semua yang menonton rancangan Malam Seram di pagi hari. Saya Nurul nak berkongsi satu kejadian seram yang berlaku pada tahun 1983. Masa tu usia saya baru 19 tahun. Ya, 1983, usia saya baru 19 tahun, kata Nurul. Dan saya baru sahaja balik dari kerja part-time di salah sebuah factory dekat kawasan Chai Chi. 19 tahun kerja factory . Dan dalam perjalanan balik daripada kerja, masa tu sekitar pukul 11 malam. Memang waktu 1980-an, 70-an, 80-an ni sangat-sangat heboh dan kecoh tentang cerita hantu kom-kom. Seorang wanita yang saya dah ceritakan tadi, dan saya skip, mencari anak dara seperti saya, anak-anak kecil, untuk menarik semangat mereka. Jadi bila balik itu memanglah so far dengar ada cerita daripada orang tentang kom-kom, tapi taklah pernah dengar orang terdekat saya kena, iaitu saudara mara saya ke kawan-kawan. Selalunya dengar orang yang kita tak kenal tentang kom-kom. Malah benda ini juga pernah menjadi satu topik perbualan di tempat saya bekerja dekat factory di Chai Chi. Jadi dalam perjalanan balik pukul 11 malam, saya berjalan kaki lah sebab rumah sangat dekat. So tengah on the way balik, jalan, saya terasa seolah-olah macam saya diikuri oleh seseorang dari belakang. Beberapa kali saya toleh, tak nampak sesiapa pun di belakang saya. Namun saya teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Apabila sampai dekat lobi lift rumah, sedang menunggu lift, waktu itulah saya yakin saya diikuri oleh seorang perempuan yang berpakaian serba hitam.
Saya ternampak perempuan tersebut sedang berdiri agak jauh daripada saya, lebih kurang dalam 30 meter. Bila saya tengok dia, dia berdiri tegak dan memerhatikan saya dari jauh. Saya cuba senyum, tapi dia tak balas dengan senyuman, hanya wajah yang bengis dan menakutkan memandang tajam ke arah saya sedang saya tunggu lift untuk turun ke bawah. Casey tahulah, lift pada tahun 80-an ni, dia tak naik dan tak turun ke setiap tingkat. Dia kena naik ke tingkat 6 ataupun tingkat 11. Kita perlu turun atau naik tangga untuk pergi ke tingkat-tingkat yang lift tu tidak beroperasi. Saya tinggal di tingkat 8. Jadi selalunya saya akan naik lift pergi ke tingkat 5 dari pergi ke tingkat 6. Dari tingkat 6 saya akan naik 2 tangga untuk pergi ke tingkat 8. Jadi apa yang berlaku pada masa tu, lift pun sampai, saya dengan segera kisi lari masuk ke dalam lift dengan cepat tutup. Ketika pintu lift tu nak tertutup, wanita yang berjubah hitam tu dari belakang mengejar dan menuju ke arah lift yang pintunya sedang nak tertutup. Dalam hati saya, ya Allah, tutuplah pintu cepat. Akhirnya hanya tinggal beberapa langkah di hadapan lift, pintu tertutup sepenuhnya. Boom. Dan lift tahun 80-an tak macam lift sekarang. Lift sekarang, Casey, boleh nampak luar, luar boleh nampak dalam sebab dia ada tingkap yang boleh kita pandang. Lift dulu tak ada tingkap. Dalam hati saya ni, kalau dia naik lift, mati aku. Jadi daripada saya berhenti dekat tingkat 6 seperti selalu yang saya buat, saya berhenti tingkat 6, kemudian naik 2 tangga pergi ke tingkat 8. Saya berhenti dekat tingkat atas, tingkat 11. Saya tak nak dia tahu yang saya nak turun dekat tingkat 6. So saya tekan tingkat 6, kemudian lift sampai tingkat 6 berhenti, saya tekan tingkat 11, lift turun naik ke tingkat 11. Saya keluar daripada lift dan memandang ke arah kiri dan kanan, memang tidak ada sesiapa. Apabila sedang saya nak turun tangga dengan perlahan, langsung tak nak buat bunyi. Saya bergerak menggunakan kasut. Tak nak sepelan-lahan dia turun, tak nak ada bunyi ni. Tiba-tiba saya terdengar bunyi tuk 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 tuk. Bunyi orang tengah naik tangga dalam keadaan yang sangat laju. Saya cuba tengok daripada celah tangga ke bawah. Saya ternampak wanita yang berjubah dengan tangannya sedang pegang railing, sedang lari sambil naik tangga. Scary, babe. Masa tu saya rasa dia berada dekat tingkat 5 atau tingkat 6. Saya dekat tingkat 11. Jadi saya perlu turun bawah ke tingkat 8. Ya, jadi Casey bayangkanlah, pada masa tu saya dah tak tahu nak buat apa. Nasib baiklah rumah saya ni ada 3 tangga yang boleh digunakan. Tangga tengah dan tangga kiri dan tangga kanan. Saya pun larilah pergi ke tangga sebelah kanan, turun, kemudian pergi ke rumah saya, terus masuk ke dalam rumah Kisi. Selang beberapa minit, tiba-tiba dengar orang ketuk pintu. Ya Allah. Tuk 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 tuk. Masa tu mak saya tengah tidur. Ayah saya adalah seorang pemandu teksi sedang bekerja pada malam kejadian seram ini berlaku. Mak pun keluar dari bilik. Kau baru balik? Tuk 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 tuk. Shh. Apa? Siapa ketuk pintu tu? Mak. Tiba-tiba. Cakaplah dengan mak dia. Dia tak nak bersuara. Tiba-tiba, siapa ketuk pintu tu? Kom kom. Mak saya bila terdengar dia sebut kom-kom, mak saya tu terdiam dan saya kata tuk 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 kom-kom. Casey, gangguan itu berlaku dekat depan rumah nak dekat 10 minit sebelum dia beredar daripada depan pintu rumah kami. Kalau dia tak keluar, mak akan telefon polis. Nasib baik dia dah jalan, Casey. Bayangkan selepas kejadian itu, saya terus cakap dengan mak saya, lain kali saya nak balik rumah, saya nak mak saya ambil saya daripada tempat kerja. Kalau saya balik shift malam, ataupun ayah saya yang memandu teksi jemput saya. Besok pula memang saya kerja, balik macam timing sama ke si. Rasa macam nak ambil MC je. Tapi nasib baiklah dah beritahu ayah. Ayah ambil saya daripada tempat kerja, memandu teksi dan terus hantar saya pulang ke rumah sebelum ayah saya terus memandu mencari rezeki. Itu pengalaman peristiwa saya. Sekian, terima kasih dan selamat malam seram di pagi hari. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja.
yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami. No obligation. Dan jangan lupa untuk buat UPF Property Health Check dan call kami di 90-400-400. Okey, sekarang kita akan teruskan ini temu bual Fizau bersama dengan Faye dan Kamal. Dan Khalid. Khalid. Jadi topik pada minggu ini tentang apa, Fizau? Kenapa rumah kat Singapura mahal? Huh. Which is like, every time kita berbual ke kawanan, mahal lah Mana mahal macam gini ni? Dan especially kalau mereka yang baru pulang ke Singapore after so long kan. So mereka terangkan dan bila kita faham macam ada dia akan tunjuk kita graf-graf. Graf macam mana naik turunnya and when to sell and things like that. So kita akan tuntun sekarang ini temu saya juga Faye, Kamal juga Khalid tentang kalau kita dapat understand kenapa rumah tu mahal, kita akan tahu bila nak jual rumah. When is the right time to sell? When is the right time? That's it. To buy. That is absolutely silakan, right. Silakan Faye, Kamal dan Khalid. Okay, dalam malam sampai pagi hari kita dengan of course kita dengan penaja kita dengan Faye dan Kamal. Dan hari ini kalau nampak Faye dan Kamal bawa seorang lagi agent hartana, Khalid. Yes, apa khabar? Apa khabar Khalid? Ini macam mana? Adakah tim awak bertiga berdua dah ada bertiga sekarang ni? Macam mana? Sekarang Kamal. Kita dah bertiga lah. Dah bertiga. So dia dah kena Faye, Khalid dan Kamal. Yes, boleh. Betul. Khalid actually dah kerja dengan kita lama. It's just that recently dia was not around lah. Baru-baru ni ketika that time was the rally lah, then everyone was talking about the cooling measures, everything else kan. So me and my friend was just talking the other day tentang betapa mahalnya rumah kat Singapore. And then she memang pernah bermasa di luar negara, then she came back. And she was saying, Fizah, the house in Singapore is so expensive. Kenapa eh? And even for us warga Singapore kan, yang membesar kat Singapore ni, and then especially for those yang nak kahwin tak lama lagi, and then like macam mana nak beli rumah eh. So maybe in your experience and your expertise, mungkin dapat you terangkan kenapakah harga rumah kat Singapore ni mahal. Kalau kita berbual pasal harga rumah ni kan, of course kita ada a few factors yang actually contribute to harga rumah. Tapi on general, today kita akan discuss mostly about one of the most important factors, which is supply and demand. Okay, supply and demand ni akan affect harga rumah directly. Okay, kalau kita tengok waktu-waktu dulu harga rumah time mak-mak kita, parents kita kan, is only about maybe 40,000, 50,000. Terpelanting harga dia. Terpelanting. Sekarang harga dah, you know, we are looking at about 400,000 to 500,000 for a 4-room HDB. Okay. So, within a few, within macam 20 years eh, dia punya harga about, macam yes, gitu eh. Betul. So one of the factors definitely supply and demand. Okay, kita kena faham that government is not building any more land. Kan? Apa tanah yang kita ada sekarang, itu je lah yang you know kita boleh buat rumah. And of course makin hari tanah ni makin kurang. And this will directly drive the price of the property because of supply and demand. Actually harga rumah ni HDB memang is always on the rise. Cuma I think kalau kita tengok on the past eh, the percentage dia tak nak sampai double digit. Once double digit involved, it will always ada cooling measures. Nanti kita will touch on is it a good time to sell in this current period lah. Bagi saya, kalau kita nak tahu bila kita nak jual atau bila kita nak beli, kita kena tengok kedudukan kita sendiri. So it's us. Yes. Dia bukan macam general public lah. Bukan okay. Ramai-ramai kalau lah. Kita cakap pasal general public, okay, let me show you. Kalau kita tengok based on this graph eh. Okay, so in 2013 harga rumah paling tinggi. Okay, harga rumah paling tinggi. Okay, after that lepas tu dia jatuh for about 10%. Okay, this the drop of prices at about 10%. So siapa yang beli dekat rumah yang paling tinggi ni, diorang after tinggal dalam beberapa tahun dah facing a negative sale tau. So is it boleh tak diorang jual untuk mendapat keuntungan? Tak boleh kan pasal harga rumah jatuh. Okay. So this last you about 7 years. Okay, so now this is the actually the best time for them to sell at this price. Pasal daripada sinilah diorang akan mendapatkan keuntungan, which is today. Tapi kalau kita tengok what happened now is actually the price mula nak stabilize. So when that happen, kita tengok ni pernah terjadi gini, ni pun pernah terjadi macam gini. Okay. So kalau kita takut kalau dia start to go down, okay, then siapa-siapa yang beli dekat sini diorang masih belum exit, then diorang akan face a negative sale. Okay, kenapa saya cakap gitu? Pasal kalau kita tengok kerajaan dah cakap dengan kita yang mereka akan membina lebih rumah-rumah BTO to increase the amount of supply. Kalau dia increase the amount of supply, itulah baru kita nampak yang harga-harga rumah akan mula to stabilize.
So kalau bagi saya, kita nak jual atau kita nak beli, kita tengok kedudukan kita dulu. Umur kita berapa? Kalau kita masih muda, kita dapat kita punya BTO, kita dah tinggal 5 tahun, bolehlah kita gunakan keuntungan tu untuk upgrade ke rumah-rumah private. Okay, baru kita buat asset progression. Tapi kalau kita dah dalam lingkungan macam 50 tahun, susah untuk kita nak upgrade untuk rumah private. Kenapa? Pasal dia punya loan pinjaman tu singkat. Kalau singkat, dia punya monthly installment dia tinggi. So mungkin untuk orang-orang yang kalau bagi saya, saya suka cakap maybe around 30 to 40 years old, kita tengok kepada asset progression. Okay, kalau 45 to 55, kita prepare for retirement. Then from 55 to 65 tu, kita kena simpan untuk retirement. Then because kalau tak, then susah, especially in today's current market situation, interest rate kita tinggi, nak jual dapat untung, tak tahu nak beli apa. Yes, betul. So kita kena tengok diri kita sendiri, kita punya kedudukan macam mana, gaji kita berapa, simpanan kita berapa, berapa lama kita boleh tinggal dalam rumah tu. Tu bagi saya yang paling important in today's market lah. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami, no obligation. Dan jangan lupa untuk buat UPA Property Health Check dan call kami di 90-400-400. Okey, terima kasih pada Faye dan Kamal dan Khalid tadi. Informasi yang sangat terperinci. Dan saya pasti ada yang tadi komen. Masuk komen tentang tu kom-kom kan. Asal tak saya senyum? Saya senyum sebab dia cakap kan, lain kali kau sambil kerja, mak saya ambil. Kau sama dia cakap, baik cantik muka kau. tapi ada mak, dia sanggup. Inilah satu-satu anak aku. Ada anak seorang. Jadi anak seorang selalunya depends on the age of the mom tau. Usia mak awak. Kalau lah mak awak memang kaki dah sakit-sakit, sampai ke hati awak nak suruh mak awak pergi fetch awak dekat kerja. Kan? Tapi mungkin mak dia muda sikit lah. Sebab usia dia 19 tahun. Oh yelah, mungkin mak dia 40 tahun. 40 kan? Tahun. Masih macam okay lah, 45 years old. Girl, masih like, hey, what's up? Jom kita hati kejap. Okay, nak tanya kalau cakap tentang mak fetch anda pergi sekolah ni, siapa apakah usia paling maksimum yang anda pernah berkepit dengan mak anda? Ataupun sampai sekarang ke si, saya ada anak ke si, dia dah 20 tahun, mana saya pergi dia ikut? Mungkin. Especially kalau awak ada anak istimewa kan? Betul. Itu lain lah, itu lain. Tapi ada yang memang dah boleh berdikari, tapi oleh kerana manja-manja, dibesarkan dengan kehadiran anda selalu dalam hidupnya. Sebab ada yang tak dapat, kemungkinan kerja, tanggungjawab kan, terpaksa tinggalkan anak dengan ibu mertua, ataupun dengan ibu anda, ataupun dengan bibi. Jadi anak tu bila besar tu, dia dah tak begitu rapat sangat. Tapi ada daripada kecil awak jaga dia sampai dia besar, berkepit lah. Berkepit sampai kan dia nak beli barang pun, instead of asking the best friend, dia kata, mami, can you follow me today, I want to buy this one please. Please. Saya rasa kami saya ada 5 adik-beradik. Tapi kita 5 suka sangat nak nak pergi mana-mana mak kita pergi. Contohnya kalau mak saya nak pergi pasar ke kedai, kita nak pergi sangat. Sebab mungkin pasal apa tak? Sebab mak saya dia adalah housewife, so we don't go out as often. Jadi kita benda terbiasa macam mak pergi orang kahwin, kita tak nak pergi juga. Betul. Ada orang tak nak. Kita nak pergi juga. Dengan harapan habis orang kahwin tu dapat lama tinggal kedai ke, mak tinggal mana-mana ke. Ini dah besar ni. Siti, ikut aku pergi wedding. Tak apa, mak. Tak nak lah, mak pergilah. Oh, pergi wedding pula. Menipik lah. I think my mom did not also give that space. Macam ikut, kan ikut. Jadi kita dah terbiasa kan. Pergi siap. Kalau tentang mak temankan tu, taklah, sebab mak saya ada 5 orang anak. So tapi dulu mak awak temankan awak apa? Ayolah. Nak interview kerja. Mak kita, I'm getting there. Yeah, I'm getting there. Don't worry. I'm getting to that point. Jadi bila macam nak pergi pasar ke, nak temankan sekolah ke, so ayah kakak paling tua kan. So saya dengan adik saya agak jauh. So saya akan, yang akan ditugaskan oleh mak, yang boleh harap lah kira kan, untuk tolong untuk adik, hantar adik ke sekolah ke, hantar ambil adik balik sekolah ke, and things like that. Tapi saya ingat lagi waktu saya nak pergi kerja, saya nak pergi apply kerja untuk radio waktu tu. This is very long time ago. So I have never gone through like a real job interview kan. So bila nak job interview tu, saya takut gila babe, takut sangat. Lepas tu nak interview pula dekat media kan, dekat media. Dia tak pandai make up, tak pandai baju, tak pandai apa-apa lah. So alhamdulillah mak saya juga, kita naik bas sama-sama. Naik bas sama-sama dengan semua adik-adik perempuan saya waktu tu. Sebab adik-adik saya sekolah, saya rasa. So mak saya dengan adik kembar saya, dengan adik bongsu saya. Waktu tu mereka primary school, saya rasa. Primary school, saya tak ingat lagi lah.
naik bas, naik bukit, sampailah ke Caldecott waktu tu kan. So those were like good old times. Tough times but good old times. Yeah. Good old times, yes. Fizau, jom baca times. Cerita seterusnya dengan tajuk cerita jeng-jeng. Apa ni? Apa? Tengok-tengok orang Singapura. Misteri. Misteri penjuru bilik. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. So, kiriman ni dari apa? Zul. Why am I getting all the Zul stories? Is it? Is Zul? Yeah, Zul. Is it same Zul? Tak ada lain. Okay. Anyway. Salam KC, please gunakan nama saya Zul sahaja. Lepas tu baru dimulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KC, juga semua pendengar Malam Seram. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Malam Seram pagi hari, pagi ini. nama saya Zul. Saya ni orang Singapura. Ada kisah misteri tentang bilik saya. Dalam rumah saya yang agak lama, yang terletak di... Bilik saya yang terletak di Woodlands. Woodlands, betul? Saya tahu? Kita tengok eh. Kan? Dah tengok lah. Sekarang ni saya masih menetap di Woodlands. Cuma dah pindah ke kawasan yang berbeza. Kisah saya ni agak panjang, tapi saya akan cuba untuk pendekkan. I think it's the same Zul. Cara dia cakap tu, it's like it's... Awak kenal kan? I kenal. Ni kau tulis ni Zul, aku kenal ni. I kenal ni Zul. Macam tak, I feel like I cikgu sekolah, I dapat kenal cara penulisan anak murid I. So kata Zul, dia dah pindah ke kawasan berbeza. Tahun 2012 hingga 2013 macam gitu, kakak saya pernah minta pertolongan saya dan juga adik saya untuk menjaga ketiga-tiga anaknya semalaman, like overnight. Okay. Sebab dia dan suami nak pergi melancong, so dia kata, eh tolonglah Zul, kau jagalah anak aku ni. So dia hantar ketiga-tiga anak dia pergi ke rumah saya untuk tidur overnight. Dia dengan suami dia pergi fishing. Saya pun timbul satu idea untuk bawa ketiga-tiga anak saudara saya untuk tidur dalam bilik saya supaya saya pun tak tidur keseorangan malam tu. Okay, I understand. Dalam bilik saya ni Casey, at the corner of the room ada built-in wardrobe. So built-in wardrobe saya ni bercantum dengan dinding, dan di sebelahnya tu saya sangkutkan cermin. Pada malam tu, sebelum waktu tidur, saya pun bermain-mainlah dengan salah seorang anak saudara saya. Sebab seorang tu belum tidur lagi. Abang dia dah tidur. Adik bongsu pun dah tidur. Dia je yang masih aktif lagi. So waktu tu anak yang tengah ni umurnya lebih kurang about 3 to 4 years old macam gitu. So toddler lah kan. Main-main saya, ketawa-ketawa. Tiba-tiba je dia menoleh, dia pusing ke arah penjuru bilik saya, di mana saya sangkutkan cermin di sebelah almari. Apa dia nampak? Dia angkat kedua-dua tangannya seolah-olah macam gini, minta orang dukungkan. Ish, macam nak dukung lah. And the thing is, bilik saya dah gelap. Saya dah padamkan lampu. And tak ada orang dalam bilik saya. Saya terus auto meremang bila anak saudara saya macam gini, minta didukung. Asal lagi, siapa nampak ni? Dia senyap, dia siap apa tak? Gini? Dia sengi-sengi. Ni mesti kakak cantik. Ya awak ni, awak ni jangan cakap lah. Sebab dia cantik apa, macam cantiknya gitu. Aku yang takut kat sini. Dia dah gini, dia macam macam gitu. Seram eh. So fast forward a couple of years later. So memang I macam, ya gila rasa apa ni. Fast forward a couple of years later, saya memang menetap dalam bilik tu sorang-sorang. Adik saya ni ada bilik sendiri. Kadang-kadang pada waktu malam akan terdengar bunyi macam orang bang, dentuman yang kuat, yang datang dari dalam almari yang terletak di penjuru bilik. Sampai hari ini
Saya hiran. What could possibly be at the corner of my room? Apakah yang mungkin berada di hujung penjuru bilik saya ni? Sebab corner tu aja buat hal. Sekarang ni rumah lama saya telah pun disewakan dan dijadikan side income untuk ibu ayah saya. Dan family yang yang sewa rumah lama saya tu adalah keluarga Melayu. And I hiran dan I am always wondering, I curious, adakah mereka juga mengalami perkara yang sama? Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okay, you know what? Bila I dengar cerita pengakhiran ni kan, dia tahu bilik seram, dia sewa kepada orang. I can only think of one word. What? Sabo. You sabo. Sabo. Itu maknanya passive income. Kalau anda ada rumah dan anda nak raih pendapatan, bukan pendapatan tapi raih keuntungan selepas menjual rumah, jangan lupa lah anda pergi telefon lah ejen hartanah. Betul tak, Fizal? Betul sekali. Saya setuju, iaitu Faye, Kamal dan juga Khalid. Kalau awak nak jual beli rumah awak, kalau awak rasa macam minggu ni I terdetik di hati, macam I think rumah I dah, it's time lah untuk nak tengok kan. Betul. Tak apa, awak tak semestinya nak jual besok lusa tulat. It's okay, just ask. Jadi surely awak price, dah boleh macam agak-agak. Okay, nak jual sekarang ataupun tunggu lagi setahun. Nak beli sekarang ke tunggu lagi. Kena servis-servis saja dulu kan. So this is the thing untuk awak tahu kedudukan rumah awak sebenarnya. Tanyakan Faye, Kamal juga Khalid. Ini dalam nombor mereka 90-400-400. Baik, kisah akan baca satu lagi cerita dan terus kirimkan komen-komen, jangan lupa. Sekali lagi terima kasih kepada yang memberikan sumbangan super sticker, super chat, yang ada saya akan paparkan lah. Cuma apa yang tak boleh dipaparkan? Super? Super sticker. Super sticker tak boleh. Super chat boleh. Super chat boleh. Kalau anda kasih super chat, insyaAllah boleh dipaparkan di screen dan bolehlah baca kiriman-kiriman. Yang ini daripada kiriman Charlie namanya. Charlie katanya, assalamualaikum KC dan semua yang menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam seram. Okey, sekejap Charlie berkongsi. Dia Charlie ke Charlie? Charlie. It's a girl lah. Yes, okay. It's a girl. Charlie. Like Charlie. Yeah, Charlie. Charlina, Charliza. Yes, correct. Okay. Charlie. Jadi katanya what? Bukan Charlie lah, tapi Carl. Carly. Salah-salah. Okay. I wanted to check. Carly. 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 Confident aku Charlie. Itulah. Carly. Katanya kejadian seram. Assalamualaikum Abang KC. Waalaikumsalam. Saya dari wilayah Persekutuan KL. Uish. Jangan baca nama email. Tak baca. Tak baca. Kau dah baca dalam email nanti penuh-penuh semua. Tingkat berapa? Taklah, saya tak baca nama email. Saya cuma baca, cuba baca nama dia je. Oh, patutlah saya tukar nama. Sebab? Dia cakap jangan baca. Sebab tu saya kata Charlie. Saya you tukar forgot nama. Why you gave the name Charlie. Tapi tak, bila awak tanya Charlie ke Charlie ke Shirley ke, saya macam boom. Tu macam asal kat sini Carly. Asal kat sini Carly. Aku cakap Charlie ya. You lah. It's my fault. Yeah. You should have said Charlie bukan nama sebenar. That's it. No, and I would have just shut up. Belum. Because you belum habis. No, because you said Charlie. I'm like, oh, sebab I was thinking, is it Charlie or Charlie? And then you have said Charlie bukan nama sebenar. And I would have no, you went on to say. Kenapa Charlie You went on to say Charlie's up. Macam Charlie's you know, Charlie now. Okay, okay, get it. Lepas tu kenapa nama kat sini? Lama, sorry. Nanti lain kali saya baca, saya tukar nama lain. Baca je lah. Dia kata jangan nama sebenar. Tu nama betul saya. Ini nama bidik juga. Oh, bidik lah. Okay. Nama bidik. Okay, gini boleh betul. Okay, Carly boleh lah. Carly nama betul dia lain. Boleh. Selamat selamat. Kau tidak. Kalau tidak. Okay. Baik, balik kepada kisah. Assalamualaikum Abang KC. Waalaikumsalam. Saya dari wilayah Persekutuan KL. Jangan baca nama email saya sebab tu nama betul saya. Boleh pick nama, panggil apa, panggil aja. Tapi kawan-kawan saya famous panggil saya Kari. Okay, see?
It goes with the nickname. Okay, got it. Carly. Okay. Kisah saya ni tak panjang mana pun. Dua cerita ringkas saja. Harapkan kita dapatlah ketengahkan cerita saya kepada para penonton ya. So cerita pertama mengisahkan tentang mak saya terjaga pada waktu malam. Saya tak ingat hari apa, tapi yang pasti kejadian itu pada bulan Ramadan. Mak saya malam tu terjaga dengan ketukan daripada pintu rumah. Kisah ni berlaku pada bulan Ramadan. Jadi mak dia berada di rumah dan tiba-tiba terdengar bunyi ketukan, ketukan pada pintu rumah. Bagus efek. Sakit tangan. Dan mak saya bila terdengar, mak saya kata, Kejap, nak buka lah ni. Tapi ketukan tu masih berterusan. Oh, bergegar eh skrin semua. Mak marah lagi, kejap, Allah, kau ni tak sabar, kejap. Mak saya jerit macam tu lah, Kisi. Lepas saja mak saya pergi buka pintu, sampai depan, yelah, jeng. What happened? Tak ada orang, Mat. Pagar rumah tertutup rapat. Mana mungkin orang ketuk pintu pagar yang tertutup. Pagar dengan pintu rumah jarak dalam 1.5 meter, Kisi. Hairan kan? Sebabnya lazimnya kalau orang buka ketuk pintu rumah, pintu kayu tu, maknanya orang tu kita kenal. Dia buka pagar tu, dia masuk, dia ketuk. Yang ini buka tak ada orang. Mak saya cuak gila masa tu. Tengok dekat jam dinding, dah pukul 1 lebih. Lepas tu abang saya pula keluar dari bilik cakap, "Bu, kenapa buka pintu tu?" Abang tanya, "Bu, kenapa buka pintu tu?" Abang saya tak tidur-tidur lagi malam tu. Mak saya kata, "Ingatkan ayah kau yang balik tadi ketuk pintu. Manalah aku tahu. Maklumlah, bapak-bapak suka-suka lepak-lepak dengan jiran-jiran, padahal ayah dah tidur mati dah dekat dalam bilik. Jadi siapa yang ketuk pintu rumah pada pukul 1 pagi itu, Casey?" Itu kisah yang pertama. Cerita seterusnya pula terjadi masa kakak and family balik rumah. Okay, yang tadi tu berlaku ketika bulan Ramadan eh. Yang ini pula cerita seterusnya terjadi semasa kakak dan family balik rumah, rumah mak, dan time sehari satu hari sebelum hari raya. Saya pula tak ingatlah pergi mana. Mungkin saya keluar beli barang agaknya lah. Tapi ini kejadian ni berlaku ketika saya tak ada dekat rumah. Time saya baru balik, entah dari mana, saya tak ingat lah pergi mana masa tu. Mak ceritalah dekat anak buah saya, Ali namanya. Tiba-tiba seriau ke si. Once dia dah sampai depan rumah nenek dia, dia menjerit terpekik-pekik dan terlolong time tu. Mak dia aka kakak saya tariklah dia masuk ke dalam rumah. Dia tak nak masuk. Dia pergi meracau gitulah. Tak nak masuk. Lepas tu dia lari pergi ujung koridor dekat flat tu. Kalau Abang Kesi nak tahu, rumah saya ni flat 16 tingkat. Ui. Anak buah saya lari sambil menjerit macam nampak sesuatu je dekat depan rumah mak. Sampaikan jiran saya pun keluar tengok apa terjadi, kecoh pekik-pekik kat luar. Kenapa anak buah saya lari terlolong di ujung koridor? Lepas tu dah pujuk, dia dah tak menjerit lagi, dapat tenangkan dia dan terus masuk ke dalam rumah. Saya rasalah there's something stand still outside our house. That's why my nephew yang masih kecil tu terpekik-pekik dan tak nak masuk. Tiba-tiba lari daripada rumah, depan rumah mak, sampailah ke hujung koridor. So that is for my first story yang saya nak ceritakan untuk Malam Seram. If ada lagi kisah, saya akan ceritakan lagi banyak. Okay, Oce, bye-bye. Oce? Bye-bye. 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 Jadi B-A-B-A-I-I-I-I. Oce dia O-C-E-Y. Yes, Oce. Saya kat sini sebagai saksi. Dia mengocekan ke si Oce. Oce tu kira apa? Macam okey lah eh. Macam otek. Gitu. Otek yang gitu. Tiut. You kalau gitu panggil anak you itu isi kecil. Lu tuyung-tuyung. Tuyung-tuyung. Gitu eh. Dengan air tak buat gitu eh. Cuba buat sikit. Okay, next story. Dah habis pun. Habis eh? Masya Allah. Rakam dia macam macam apa? Macam apa? Macam story dia best-best lah. Your mind not here. Somewhere floating in the sky.
Yelah, ya, awak kat umrah, saya faham. So the whole floating is the theme. Yeah. The theme are running theme. Dia mula sampai habis the floating. Yelah, kita faham ya, Fizau kini berada di tanah suci, alhamdulillah kan. Dan terima kasih kepada yang sedang menonton. Betul. Jangan lupa doakan Fiza ya, yeah. Semoga selamat berada dekat sana. Amin. Semoga saya terima umrah yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Insya-Allah. Mabrurah. Ya mabrurah. Oh. Mabrurah. Tentang dah apa lagi perkataan-perkataan yang dulu sebut ala-ala Melayu, sekarang sebut ala-ala Asatiza. Macam kalau dulu saya cakap Khalid, sekarang saya Khalid. Oh, Khalid. Kalau dulu sahabat, eh? Dulu ustaz, sekarang ustaz. Kalau dulu sahabat, sahabah. Sahabah. Oh. Dulu doa, sekarang doa. Doa. Ini adalah cakap masjid tiap-tiap hari Jumaat. Dia menukar sikit. Sikit-sikit je lah. Tak adalah. Banyak benda saya tak tahu. Banyak benda saya tak tahu. Betul-betul. Masya Allah. Banyak benda tak tahu. So kalau awak rasa macam awak rasa jauh sangat. Mm-mm. Awak banyak tak tahu. Don't worry. Same. Mm. We are the same. Okay. Kita semua hari-hari tengah belajar sekarang ni. Betul. We are the same. Saya hari-hari tengah belajar. So baru pergi umrah. Saya nampak orang text. Adalah ustazah ni. Dia text saya. Ustazah. Ustazah, sebab saya kemarin host untuk rancangan untuk hari cikgu dengan para asatiza dan juga guru-guru sekolah dan administrasi bagi kindergarten-kindergarten dari masjid-masjid Singapura yang berhimpun. So ada katakan Afizah semoga dapat umrah yang mabrurah. So saya, is this a typo error? After I got another one, mabrurah. Let me check. Ustazah pun cakap mabrurah juga. Let me just check. Lebat. Let me just confirm betul tak itu yang letakkan saya. Waalaikumsalam. Fiza, semoga betul mendapat umrah yang mabrurah. Betul, confirm. Tak tahulah, saya tak tahu apa kearti rah mungkin untuk perempuan. Untuk perempuan, I'm not sure. I don't know, man. I don't know. Wallahu a'lam. Ya, ya. Wallahu a'lam bisawab. Tak, kalau dulu kalau Melayu, kalau orang Arab, wallahu a'lam. Kalau Melayu, alam wa'alam. Oh, jangan mana-mana. Betul-betul. Alam-alam. Alam-alam. Ya ke? Alam-alam. Wallahu'alam lah. Tak, kalau Melayu, Melayu. Sebutan. Ya ke? Tak adalah. Kalau Melayu, ini semua sunat. Ini semua sunnah. Sunnah. Ya, sunnah. Okey, jadi kita dah pun sampai di hujung rancangan Malam Seram di pagi hari. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Kalau belum subscribe, Malam Seram pagi hari memang sangat beza daripada rancangan Malam Seram. Sebab ini kadang-kadang betul, kita suka berborak-borak, yeah, kan. Kita cakap pasal apa benda-benda topik sunnah lah. Bebab. Dan ditaja di bawah khas untuk anda oleh Faye Kamal juga Khalid, ya. Yeah. Your Property Health Check Gurus. Ini nombor mereka. Dan jangan lupa kalau awak nak DM mereka ke anda nak watch app mereka, silakan. Ini adalah nombor mereka. 90 400 400. And it's been great time, of course, as always, dengan Malam Sampai Pagi Hari. Take care KC dengan budak-budak sekali. Dan kita akan jumpa InsyaAllah. Jangan lupa subscribe, sebab tak tahu kalau bila saya akan go live dari Tanah Suci nanti, InsyaAllah. Wow. Ini kira macam tiba-tiba yalah Fiza Boleh apa ni, dia panggil Teleport. Dan juga dalam bulan minggu depan kita ada lagi Fizz Zao. Dua rancangan yang saya confirm akan, yang dah pun dirakamkan, iaitu Fizz Zao dan juga Malam Seram Pagi Hari. Jumpa lagi, yeah. Dan selamat Malam Seram di pagi hari. Gitu. Hai, saya Kamal. Dan saya Faye. Kalau ada sembarang pertanyaan, jangan segan, jangan malu, call aja kami. No obligation. Dan jangan lupa untuk buat UPI Property Health Check dan call kami di 90 400 400. Cara baru to the top, no less. Alam baru, channel baru, Fizz Zao and girlfriends.